Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan Linggau Pos Online dan di Pos Digital. Nah, hari ini hari Selasa tanggal 20 Desember 2022. Kami berada di Pasar Bukit Sulap atau Pasar Satelit Kota Lubuk Linggau. Nah, hari ini sudah pukul 9.00 ya. Ini pagi ya, seharusnya pasar ini kalau pagi cak ini sudah lumayan ramai ya. Tapi karena hari ini hujan ya, atau gerimis rintik-rintik ya, jadi orang-orang malas untuk berbelanja atau untuk ke pasar. Tapi kita kasihan ya melihat dagang ini sudah berjualan dari semalam atau dari pagi tadi, dia menyangka nggak hujan tapi kenyataannya hujan, jadi dagangannya masih banyak yang belum terjual ya, karena pembeli malas untuk ke pasar karena hujan ya. Ini kita lihat di pinggiran-pinggiran Pasar Satelit atau Pasar Bukit Sulap ya. Ini situasinya seperti ini ya, karena kondisinya masih hujan, jadi lumayan sepi ya. Jadi pembeli malas untuk ke sini ya. Ada ini payung ya. Nah, ini banyak penjual yang duduk-duduk santai di sini ya, Pak. Di pinggiran atau menunggu dagangannya dibeli ya, tapi karena masih sepi ya. Oke, kita akan lihat lagi di depan apakah juga sepi ya. Kita lihat posisi yang di depan. Oke, kayaknya juga masih nampak sepi. Nah, kita lihat. Nah, ini dia. Oke teman-teman, kita hampir sampai ke pintu keluar ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Untuk video selanjutnya simak terus di Harian Pagi Linggau Pos dan Linggau Pos Online. Bye bye. Teman-teman, ini sudah pintu keluar, pintu asal kita masuk tadi. Nah, ini pintu keluar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.